What's up school fans, balik dengan Ricky Padilla. Hari ini gue ada game highlights dari final DBL Jakarta Timur. Gamenya antara SMA Al-Maruf Jakarta melawan SMA Negeri 71 Jakarta. Jujur gue seneng banget ada di game ini kemarin ini. Ternyata gamenya seru banget kemarin. Ditentukan sampai di menit-menit akhir. Dan akhirnya dimenangkan oleh SMA Negeri 71 Jakarta. Dari Sabta Eka, ada pemain dengan jersey nomor 8, Agil. Gue yakin gue pernah nonton Agil sih sebelumnya sih. Tapi satu pesan untuk Agil. Aduh, lo harus nembak lebih banyak sih. Gak bisa di final sebagai kapten. Hanya 9 doang attempt-nya. Tapi, man, he came up clutch though at the end for Sabta Eka. Dia selesai dengan 11 poin dan juga 7 rebound. And of course, ada pemain dengan jersey nomor 5. Ini adalah pemain favorit gue nih. Thierry Henry. Wah, dia boleh juga sih kemarin mainin dan selesai dengan 9 poin. But, man, defensively di babak pertama sih Sabta Eka luar biasa menurut gue. Dan dari Al-Maruf, kemarin ada pemain dengan jersey nomor 13 sih. Namanya Vicky. Vicky ini lincah banget sih. Nggak ada yang bisa jaga dia sih kemarin. Tapi sayangnya, terakhir-terakhir kok gue lihat dia kayaknya udah kram ya. Tapi dia kemarin kok nggak salah selesai dengan 13 poin. Gue agak lupa statsnya dia. Lalu, ada pemain dengan jersey nomor 12, Adit. Ini sayangnya dia telat panas sih. Sebenarnya jujur satu tim Al-Maruf sih telat panas sih kemarin. Tapi Adit, I think he can shoot the ball though. Dia mainnya 3 kali 3 point di babak kedua untuk Al-Maruf. So, itu aja sih opening dari gue. Tapi once again, congratulations kepada SMA Negeri 71 Jakarta. And of course, shout out to DBL juga. Dan kalau gitu, tanpa panjang lebar guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. And langsung aja enjoy the highlights guys. Thank you.
Coach, selamat udah jadi juara untuk DBL Jakarta Timur. Tanggapannya dulu deh menjadi juara di region ini. Alhamdulillah sih, yang pastinya target yang pastinya 71 masih bisa mempertahankan kekuatannya di Jakarta Timur lah khususnya gitu sih. Dan coach tadi kan sempat kekejar ya. Yes, itu betul. Pas lagi kekejar itu ingetin anak-anak apa? Tadi yang pasti sih anak-anak udah ngerasa mereka menang. Di quarter 3 udah ngerasa oh champion segala macam, padahal belum. Nah ini yang kebiasaan anak-anak nih, ketika skor udah leading mereka bisa begitu panjang fokusnya hilang, terus tiba-tiba udah terlalu enjoy, sempat kena hampir kena comeback, tapi alhamdulillah begitu diingetin untuk balik to fokus lagi dan mereka berhasil lagi, mereka balik fokus, stay fokus, akhirnya masih bisa jaga margin tadi terakhir. Tadi terakhir Agil sempat 3 point ya, yes, kayaknya at the buzzer tadi, yes. Kalau menurut coach sendiri tadi itu seberapa penting tembakannya Agil tadi? Itu penting sih. Begitu soalnya di mana tadi momentumnya kan dia lagi dapat, dia skor terus, kita stuck, tahu-tahu Agil 3 point dan di situ bikin jadi stuck. Bikin momentum dia putus habis itu. After tuh kita balik malah bisa menguasai pertandingan lagi. Itu sih tadi. Dan point guard-nya nomor 5 Thierry Henry ya namanya. Pemain bola namanya, tapi lumayan impressive juga hari ini bisa kontrol game-nya. Kalau menurut coach sendiri tanggapannya tentang permainannya Thierry hari ini gimana? Kalau untuk Andy. Thierry Henry untuk hari ini sih sebenarnya tuh anak bisa lebih bagus lagi dari hari ini. Dia kebiasaan vibes-nya final, dia nggak bisa jaga, maunya tampil terus dan hasilnya ya gitu, akhirnya kelihatan jadi maksa, kelihatan jadi seperti apa itulah. Dan ini kan sebentar lagi mau Jakarta Championship Series. Yes. Kalau dari coach sendiri, apa yang mau diperbaiki untuk SMA Negeri ini, SMA Negeri 71 ini agar bisa lebih baik nanti di Championship Series? Yang pastinya sih dari segi defense ya tadi, defense, terus juga dari field goals yang pastinya juga anak-anak tadi attempt, terus yang pastinya lagi balik kita juga melihat dari juara-juara wilayah lain bagus-bagus, dan di mana kita juga belajar untuk mengcover atau melihat untuk ngambil istilahnya apa ya, sisi-sisi di mana bisa dapat untuk mengalahkan lah musuh dari berbagai juara tim lain itu sih. Dan coach sekali lagi congratulations, thank you, enjoy ya. Thank you Koroki.